الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sambungan suratul An'am ayat yang ke-9. Dalam kuliah sebelum kita berhenti pada ayat ke-8, dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung ataupun meneruskan ayat yang ke-9 surah Al-An'am. Tetapi kita akan baca sedikit terjemahan ayat yang ke-8, sebab ayat yang ke-9 itu dia ada kesinambungan ataupun hubungan dengan ayat 8 ini. Jadi itulah kalau kita lihat sedikit terjemahan ayat 8 surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak wa law anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun. Berkata orang-orang musyrikin, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat? Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat? Tujuan bagi membenarkan supaya malaikat itu dapat bagi tahu kepada kita ataupun kepada kami ini bahwasanya Muhammad ini benar seorang rasul. Allah bagi tahu walau anzalna malaikat laqudiyal amru thumma la yunzarun. Allah beritahu sekiranya kami turunkan malaikat itu kepada mereka, yang kepada golongan musyrikin ini, laqudiyal amr, nescaya akan terlaksana ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka. Jadi kalau Allah turun malaikat bermakna untuk menimpakan ke atas mereka itu azab. Summa la yuzurun, lalu tidak diberikan kepada mereka itu tempoh supaya mereka dapat berlindung lagi, mengelakkan diri daripada azab. Golongan musyrikin di antara alasan mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang manusia. Jadi mereka tidak dapat menerima bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang manusia, sebagai rasul kepada mereka. Sebab itulah ini di antara alasan mereka yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, mereka menghendaki bahawasanya rasul-rasul itu dari kalangan malaikat ataupun malaikat itu sendiri turun kepada kami bagi tahu membenarkan bahawa Muhammad ini seorang rasul. Sekarang ini malaikat tidak turun bagi tahu kepada kami, lalu kami tidak akan percaya. Tunggu malaikat turun dulu baru kami percaya. Di waktu yang lain, tuan-tuan, mereka menghendaki rasul itu sendiri dari kalangan malaikat. Kenapa tidak turunkan kepada kami ini malaikat dari kalangan rasul? Dia minta supaya rasul mereka ini dari kalangan malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala jawab dalam ayat ke-9, walau ja'alnahu malaikat, sekiranya kami jadikan Muhammad, sekiranya kami jadikan rasul itu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan, nescaya kami akan jadikan malaikat yang dikatakan yang hendak diutuskan sebagai rasul itu seorang lelaki juga. Kalau kami turunkan malaikat itu sebagai seorang rasul pun, nescaya kami akan menjadikan malaikat itu seorang lelaki juga. Kenapa? Sebab mereka tidak dapat melihat malaikat itu dalam rupa yang asal. Malaikat ni terlalu besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tengok malaikat Jibril alaihi wasallam dalam rupa bentuk asal. Beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hayat Rasulullah, dalam sepanjang tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hidup, tuan-tuan, beberapa kali. Sebahagian ulama mengatakan 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi wasallam dalam rupa bentuk yang asal.
Betapa besarnya malaikat ini tuan-tuan, sehingga Nabi SAW beritahu malaikat Jibril ini ada 600 sayap. Sekiranya dibuka dua saja sayap ini tuan-tuan, daripada sayap Jibril ini tertutup ufuk timur dan juga ufuk barat. Besar tak besar malaikat dalam rupa asal. Sebab itulah malaikat apabila turun berjumpa dengan Nabi SAW dalam rupa bentuk manusia. Malaikat sendiri akan berupa bentuk manusia. Apakah mereka ini meminta malaikat ini untuk jadi rasul mereka? Sebab itulah kalau Allah Ta'ala jadikan malaikat ini sebagai rasul mereka, mereka tak dapat ikut malaikat tu lah. Nescaya akan ada lagi keraguan mereka, kesamaran mereka, alasan mereka. Mereka kata tak apalah itu malaikat. Kan? Akan timbul alasan mereka. Sebab itulah di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyatakan penolakan mereka terhadap wahyu bukan kerana manusia ke malaikat. Memang mereka terdegil. Kan? Kalau Allah Subhanahu, sekarang ini Allah Ta'ala utuskan rasul dari kalangan manusia, mereka tolak. Alasan mereka, kami tak boleh terima rasul ini makan seperti kami, berjalan di pasar seperti kami. Dalam surah Furqan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kan, ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apakah ini, rasul apakah diutuskan kepada kami ini? Dia makan seperti kami, dia berjalan di pasar seperti kami. Tak patut manusia seperti kami ini jadi rasul untuk memimpin kami. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, jadi turunkan kepada kami ini malaikat sebagai rasul. Anda kata Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat, mereka akan jawab, tak apalah itu malaikat, memang malaikat boleh buat, memang malaikat boleh patuh sebab malaikat tidak ada nafsu. Macam-macam lagi alasan mereka. Ha ya. Sebab itulah di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan jenis manusia yang degil untuk mematuhi perintah Allah daripada wahyu ini. Ha ya. Sebab itu kita dapati golongan manusia yang beralasan dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, antaranya golongan musyrikin dan juga golongan orang-orang munafik. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mereka tidak akan memberi alasan. Apabila Allah perintah saja dia terus buat. Itu sifat mukmin, sifat orang muslim. Jenis alasan-alasan ini, tuan-tuan, golongan musyrikin dan juga golongan munafik. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan golongan musyrikin. Sebab tu Allah bagi tahu, sekiranya kami turunkan malaikat itu sebagai rasul mereka, nescaya kami akan jadikan malaikat itu juga seorang lelaki. Kan? Supaya mereka itu dapat memahami bahasa yang disampaikan oleh rasul tersebut dan mereka dapat selari dengan jiwa manusia itu. Kalau rasul tak boleh, tuan-tuan. Nak tengok malaikat sendiri pun tak mampu. Terkejutlah, tuan-tuan. Lepas tu bahasa malaikat, dan malaikat itu daripada nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ya, sudah tentu mereka tidak dapat mengikuti malaikat. Ha, sebab tu Allah bagi tahu la ja'alnahu rajulan. Nescaya kami akan jadikan utusan itu, malaikat itu, seorang lelaki seperti dengan kamu juga. Akan seperti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan sekiranya kami jadikan malaikat itu sebagai rasul, nescaya mereka ini juga akan kesamaran, akan berada dalam kesamaran seperti mana mereka samar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, mereka berada dalam kesamaran apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Kalau Allah Taala turunkan malaikat pun tuan-tuan sebagai seorang rasul, mereka juga akan samar juga. Ya. Dengan memberi alasan kepada rasul tersebut. Ha ya. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ya. Jadi sebahagian ulama mufassir menyebut di antara alasan mereka yang mereka perkatakan, yang mereka minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mengutuskan malaikat itu sebagai rasul, sebenarnya tuan-tuan untuk apa? Untuk mempersenda-sendakan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersenda-sendakan Muhammad sebagai seorang rasulullah. Ha, kan? Jadi mereka minta mereka minta malaikat ini diturunkan supaya menjadi bukti ataupun bagi tahu kepada kami bahawa Muhammad ini sebagai seorang rasul, ataupun mereka minta malaikat rasul itu dari kalangan malaikat, ataupun mereka cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan perkara begini, macam-macam mereka cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Muhammad kamu seorang rasul, kamu buat gini. Kalau betul kamu seorang rasul, kamu buat gini. Jadi apa yang mereka buat tu sebenarnya tuan-tuan adalah istihza, dia panggil, untuk mempersenda-sendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ha ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ini ayat tasliyah. Ayat tasliyah ni mana ayat hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaqadistu zi'ami ruslim min qablika. Agak sesungguhnya telah dipersendakan, dipersendakan, diejek-ejek kan rasul-rasul sebelum daripada kamu wahai Muhammad. Rasul-rasul terdahulu sebelum daripada kamu. Mana sebelum daripada kamu ini kami telah mengutuskan sekian ramai rasul-rasul kepada manusia. Ya kan? Dan kamu mendapati rasul-rasul terdahulu pun diejek. Kan? Rasul dahulu pun diejek oleh manusia-manusia yang ramai ini. Kan? Manusia-manusia yang sezaman dengan mereka. Jadi kamu jangan rasa jangan rasa pelik, jangan mendapati perkara ini sebagai satu perkara yang pelik apabila kamu juga diejek. Kan? Sebab rasul diejek ini menjadi sebagai satu tabiat rasul-rasul terdahulu. Ha, kan? Jadi sabarlah wahai rasul. Ha, di sini ayat tasbih hiburlah. Mana apabila Nabi SAW mengetahui kan bahawa rasul terdahulu juga diejek, jadi apabila baginda itu diejek, ini memberi kekuatan. Kan? Kekuatan kepada Nabi SAW, tak apa aku diejek sebab rasul terdahulu pun diejek. Kan? Kalau tuan-tuan jadi rasul pun sama juga. Ha, kan? Kalau tuan-tuan jadi rasul, andai kata tuan-tuan dilantik oleh Allah menjadi rasul, andai kata tuan-tuan akan mendapati tuan-tuan juga diejek oleh masyarakat. Kan? Tuan-tuan dipersendakan. Kalau kita tak sanggup dipersendakan, tak payah jadi rasul lah. Kan? Sebab itu tuan-tuan, ejekan ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu rasul-rasul terdahulu pun diejek juga. Nabi Nuh alaihissalam diejek tuan-tuan. Kan? Apabila Allah Taala perintah kepada Nabi Nuh alaihissalam membina kapal di atas bukit. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Kan? Nabi Nuh alaihissalam membina kapal di atas bukit. Apabila lalu, apabila pembesar-pembesar kaumnya melalui kapal tersebut, sakhiru minhu, mereka mencela Nabi Nuh alaihissalam. Sakhiru, mengejek, mencela, menghina. Kan? Apa ni rasul begini bina kapal atas bukit? Ni gila ni. Ha, dia ejek tuan. Kalau tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, kalau kita tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sekali berada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, melihat tindakan ataupun perbuatan Nabi Nuh yang membina kapal di atas bukit, tuan-tuan boleh terima? Boleh terima tuan-tuan? Kan? Itu dah tentu kita kata ini perbuatan orang gila ni, bina kapal atas bukit. Ah, kan? Sama juga tuan, rasul-rasul yang lain pun sama juga. Kan? Ini gila semua ni, gila, sakhiru. Siapa yang kata tuan-tuan? Allah sebut pembesar-pembesar mereka ini, pembesar-pembesar kaum. Kan, mencela nak perbuatan Nabi Nuh AS. Ini semua orang gila buat kerja begini. Kan, kalau nak bina kapal, bina tepi laut, bukan bina atas bukit tuan-tuan. Kan, bina. Sedangkan apa yang dibuat oleh Nabi Nuh itu adalah wahyu daripada Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh AS bina kapal di atas bukit. Kan, kita sekarang ni tuan-tuan yang sudah meyakini Quran ini adalah wahyu daripada Allah, berapa ramai di kalangan kita menolak Al-Quran ini? Kan, di waktu itu tuan-tuan, berapa ramai kan yang mempercayai Nabi Nuh AS? 950 tahun Allah menyebut Nabi Nuh AS ini berdakwah kepada kaumnya, berada bersama-sama dengan kaum untuk menyampaikan ajaran tauhid. Tapi berapa ramai yang ikut tuan-tuan? Kan, usahkan manusia-manusia yang ramai ni tuan, anak dia sendiri dan isterinya sendiri pun ingkar kepada Nabi Nuh AS. Tak percaya. Orang yang paling rapat dengan Nabi ni tuan-tuan, Nabi Nuh, mana orang yang paling rapat dengan kita ni siapa dia tuan? Isteri kita, isteri dan anak kita. Kan, isteri sendiri pun tuan-tuan ingkar kepada Nabi Nuh AS. Dua orang isteri yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala laknat tuan-tuan, walaupun isteri Nabi, iaitu isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Lut AS. Ni dua orang isteri Allah Ta'ala sebut dengan jelas tuan-tuan, nak menggambarkan kepada kita apabila wahyu ini diturunkan oleh Allah, bukan sahaja ditolak oleh manusia, tetapi oleh manusia-manusia yang ramai. Kan? Bahkan manusia yang paling dekat dengan Nabi, Nabi sendiri pun akan menolak ajaran wahyu ini tuan-tuan. Jadi apabila zahir kepada kita manusia yang rapat dengan Nabi sekalipun, yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi-Nabi sendiri pun tuan-tuan, menolak ajaran wahyu, maka memberi petunjuk isyarat kepada kita, manusia-manusia yang tidak ada hubungan dengan Nabi lebih mudah untuk menolak ajaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, anak Nabi Nuh alaihissalam tuan-tuan, anak Nabi Nuh yang memang darah Nabi Nuh tu ada pada dia tuan-tuan. Apabila banjir tu dah tinggi, kan, dah semakin naik, semakin naik, semakin naik, Nabi Nuh alaihissalam ajak anak dia,
Ya bunayyakum ma'ana, wahai anak kesayanganku, naiklah bersama-sama dengan aku. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama dengan orang yang degil itu. Kan, jangan kamu bersama dengan mereka yang degil, tak mahu terima ajaran aku ini. Naik atas kapal. Dia jawab macam mana? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan berpindah, bergerak, berenang ke arah bukit yang lain untuk aku selamat daripada air ini. Apa yang berlaku? Musnah. Musnah benar. Kan? Begitu kita tengok. Mereka mengejek-ngejek. Tuan-tuan, penolakan wahyu ni dia ada tiga peringkat. Pertama sekali, tak terima. Dusta, dia panggil dusta. Dusta ni apabila wahyu ini disampaikan, dia tak percaya, tak percaya, tolong. Yang kedua, tuan-tuan, dia bertindak. Bertindak, mengejek seperti ini. Mengejek, kan? Mengejek ajaran wahyu, menentang ajaran wahyu, kan? Apa panggil? Menyekat. Di sini menyekat ajaran wahyu. Peringkat yang kedua, menyekat ajaran wahyu. Termasuk menyekat ini, mengejek, membunuh Nabi-Nabi Allah, memenjarakan Nabi-Nabi Allah, dan juga menghalau keluar Nabi-Nabi Allah, serta membunuh Nabi-Nabi Allah SWT. Dia sekat. Itu peringkat yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan, mereka wujudkan ajaran yang batil bagi mengalahkan ajaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di sini mereka bukan sekadar dusta, tak mahu percaya. Mereka mengejek pula. Ni dos, ni gila, pembohong, kan, ahli sihir. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain. Kita dapati daripada Quran, tuan-tuan, Allah bagi tahu memang semua nabi-nabi ni diejek oleh umat dia, kaum dia, semua. Sehinggalah kepada Nabi SAW sendiri pun, tuan-tuan, Nabi itu diejek oleh umat dia sendiri, kaum dia sendiri. Siapa yang ejek, tuan-tuan? Bukan orang yang jahil, bukan orang yang bodoh, tuan-tuan. Orang yang cerdik pandai, kan? Pembesar-pembesar kaum, ha, kan? Siapa dia? Abu Talib, Abu Lahab, tuan-tuan. Abu Talib tidaklah Abu Lahab, kan? Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kan? Dan ramai lagi pemuka-pemuka Quraisy. Kita sebut pembesar ni, tuan-tuan, kalau tempat kita sekarang ni seperti YB lah, orang yang berpengaruh waktu tu, mereka ni lah. Sebab itulah, tuan-tuan, isyarat sudah ada dah kepada kaum-kaum terdahulu. Biasanya golongan-golongan yang menyekat ajaran wahyu ni, tuan-tuan, adalah golongan pembesar. Golongan pembesar, kan? Mereka mengejek. Ini salah satu bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka mengejek-ngejek. Jadi Allah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, sabar. Kamu diejek, kamu kena ingat Nabi terdahulu pun diejek juga. Dan ini sebagai pengajaran kepada sesiapa sahaja yang bawa ajaran wahyu, tuan-tuan. Kan? Mungkin tidak ada Nabi selepas Nabi SAW. Memang tidak ada. Bukan mungkin. Memang tidak ada Nabi selepas Nabi SAW. Sebab Nabi adalah Nabi yang terakhir. Nabi SAW merupakan Nabi yang terakhir, penutup sekalian Nabi. Bermakna tidak ada lagi Nabi selepas Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan, ajaran Nabi ni masih kekal sampai hari kiamat. Pembawa ajaran wahyu ni akan kekal sampai hari kiamat. Jadi ini juga memberi isyarat kepada sesiapa sahaja di kalangan umat Nabi yang membawa ajaran seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diejek, tuan-tuan. Mereka akan diejek, akan dicaci, akan dihina, akan dihalau, akan dihalang, macam-macam lagi. Kan? Sebab itu tuan-tuan, sekarang ini apabila kita nak menegakkan ajaran wahyu, tengok tuan-tuan, berapa ramai yang menentang, yang tidak suka, tuan-tuan. Itu perkara biasa. Kan? Sebab itulah ulama-ulama, ya, mufti-mufti, pendakwah-pendakwah, dia kena tahu ayat-ayat sebegini supaya hati dia tabah. Kalau dia ditentang, dia dilawan, itu perkara biasa. Kita tak boleh putus asa. Kan? Kalau tuan-tuan bawa ajaran wahyu sekalipun, tuan-tuan akan ditentang. Tuan-tuan akan diejek. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Kan? Apa yang berlaku kepada mereka yang mengejek nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menyebut dengan jelas, fahaqa bil ladzina sakhiru, maka menimpa ke atas mereka yang mengejek-ngejek nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu azab yang mereka persenda-sendakan itu. Kan? Sebab itu kita tengok, tuan-tuan, setiap nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dan nabi itu diejek, apakah yang menimpa kaum terdahulu? Apakah yang menimpa mereka? Tidak ada yang menimpa mereka melainkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kaum Nabi Nuh ditelan oleh banjir.
Kaum Nabi Lut ditenggelam, dihempakkan air hujan daripada tanah dan diterbalikkan bumi, tuan-tuan. Kan kaum Nabi Musa AS ditelan oleh air laut. Ha, kan. Kaum Nabi Saleh, Samud, kaum Samud Nabi Saleh AS pun diberi gempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati semua mereka, tuan-tuan. Kan. Jadi mana kaum terdahulu? Mana apakah sekarang ini kamu tengok perbuatan mereka mendustakan dan mengejek-ngejek ajaran Nabi itu, apa yang berlaku sekarang? Allah sebut dalam Quran. Kan? Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Isa AS, apa yang berlaku tuan? Hancur semua. Kan? Termasuk Nabi SAW, umat Nabi SAW yang menentang Nabi SAW. Apa yang berlaku pada mereka tuan? Mati dalam peperangan Badar. Berapa ramai tuan-tuan? Kan? Musyrikin-musyrikin, pemuka-pemuka Quraisy, yang mana ketika Nabi di Mekah itu mereka habis-habisan menentang Nabi. Kan? Apabila berlaku peperangan Badar, Allah hancurkan mereka, tuan-tuan. Dan Allah bagi azab yang paling sempurna. Tuan-tuan, tiga bentuk azab ya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan, jenis-jenis azab ni ya Allah Taala timpakan kepada manusia. Yang pertama tuan-tuan, jenis azab yang tidak dilihat oleh Nabi dan juga manusia. Azab ni Allah Ta'ala timpakan kepada manusia, tapi Nabi dan pengikut-pengikut dia itu tidak tahu. Seperti mana Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Lut AS. Nabi Lut AS, tuan-tuan, kan, kaum yang homoseks dan juga lesbian, kan, Allah Ta'ala azab mereka, timpakan azab, Nabi Lut tidak tahu. Allah bagi tahu, kaum-kaum sudah hancur, sudah musnah. Yang kedua tuan-tuan, suatu azab yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada manusia. Kan? Azab tu ditimpakan di depan mata Nabi, di hadapan mata Nabi-Nabi Allah dan juga pengikut-pengikutnya. Maknanya Nabi Allah tu boleh tengok dan pengikut dia boleh tengok azab tersebut.